Lantaran terdesak biaya sewa rumah yang sudah jatuh tempo, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat melakukan jambret terhadap anak kecil. Akibatnya, pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib. Diduga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Ari Setiawan, seorang pelaku jambret yang diduga kerap mengincar anak kecil ini tak berkutik usai ditangkap Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap 2 hari setelah melakukan aksi jambret terhadap seorang bocah perempuan yang membuat laporan polisi. Menurut keterangan petugas, modus yang digunakan pelaku yakni mengincar anak kecil di pinggir jalan yang mengantongi handphone di kantong saku belakang celana. Pelaku kemudian diam-diam membuntuti korban lalu merampas handphone korban. Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena kalah tenaga, korban kemudian terjatuh dan mengalami luka-luka. Hasil kejahatan rencananya akan dijual pelaku untuk membayar sewa kontrakan dan menghidupi anak istrinya. Modusnya dia, korbannya lagi anak-anak ya, korban anak-anak, perempuan, lagi berjalan, HP-nya ini dikantongin sama dia. Si pelaku ini pelan-pelan ngedeketin terus langsung ambil HP dan korban sempat menangkis terus agak terseret, jadi korban ada luka di sini, luka seretan dari pelaku, tapi alhamdulillah tidak apa-apa korban dan pelaku berhasil kita amankan. Kejadiannya ini hari Minggu kemarin tanggal 28 jam 1 kita berhasil amankan, sehingga saat ini pelaku kita sedang kembangkan untuk TKP-TKP lain, apakah memang dia, ini satu orang nih pelakunya tunggal, apakah dia memang sering melakukan tunggal seperti ini, atau ada dia bersama kawan yang lain. Terekam CCTV enggak, Pak? Enggak terekam CCTV ini, karena dari TKP enggak ada. Dari pengakuan, Pak, hasil kejahatannya, Pak, entah apa? Dia bilang dia jual HP-nya, nanti buat bayar kontrakan rumah apa kosan atau dia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Andrian, PPTV, mengabarkan.